Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Dapur Sweet Everything. Hari ini saya buat pisang molen yang digoreng. Yang teksturnya dia sangat lembut dan garing. Kat dalam di pisang macam ni. Boleh semak videonya sampai habis macam mana cara buatnya. Tepung gandum protein tinggi 250 gram. Letak yeast 4 gram. Yeast letak sebelah sini. So kacaukan. Letak garam setengah sudu teh. Garam letak sebelah sini ya. Aku dia kontak dengan yeast. Letak brown sugar 30 gram. Letak susu serbuk 20 gram. Letak telur 1 biji. Kacau dulu. Letak air sejuk 120 ml. Letak separuh ya, sekejap. Ni air ni dia boleh di tu kan, kalau di, kadang dia lain ya. Ni 120 ml. Kalau tak cukup boleh tambah. Itulah, letak separuh-separuh dulu. So kalau dia takut lembik sangat, letak tepung sikit-sikit lah ya. Ni masukkan semua air ni. Ini digaul dengan tangan. Lepas tu buat macam ni. Kalau contoh lembik sangat, boleh tambah tepung sikit-sikit ya. Letak butter 30 gram. Macam ni teksturnya ya. Ingat ya, kalau lembik sangat tambah tepung sikit-sikit. Sekarang bekas ni letak butter sikit supaya nanti tak melekat duhnya. Okey, sekarang lihatkan setengah jam. Lihatkan setengah jam, tutup dengan wrap plastik ataupun dengan kain. Kepikan dulu. Okay, ini pisang ni satu tandan. Nak letak pisang apa pun boleh. Yang ini pisang abu ataupun pisang kepok ni. Sekarang ni kopek. Ada yang beras di bumi pisang. So saya nak buat potong macam ni, tiga segi ya. Sebab ini nak buat pisang molen ya. Pisang ni potong macam ni semuanya sampai habis. Okey, sudah setengah jam. Letak butter dekat sini supaya dia tak melekat. Buang anginnya. Thank you.
Ni dia buat kecil-kecil ya. So tak ada ditimbang ya. Agak-agak aje macam ni. So saya buat dulu supaya dia ni. Ni buat macam ni. Dan dia letakkan pisang kat sini. Pisang. Dia balut aja pisangnya dengan tepung ini. Biar tertutup. Ya, jadi macam ni. Biar tertutup, saya letak sini. Buat macam ni seterusnya sampai habis ya. Okey. Nak digoreng. Minyak sudah panas, letak minyak secukupnya. Pusingkan ya. Biar rata masaknya. Ha, tengok dia tak nak dipusing. Ini pusingkan biar dia rata masaknya. Okey, sudah masak. Okey, sudah siap. Saya buat pisang molen. Boleh cuba kat rumah. Dan jangan lupa subscribe, comment, share and like. Jumpa next video ya guys. Assalamualaikum. Bye.